بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat yang sedang menunaikan ibadah puasa, pemirsa Borero seperti seluruh utara yang kami hormati, Ramadan bagaimana kita ketahui mengandung berbagai macam makna. Ramadan sesungguhnya di sana tersirat berbagai macam hikmah. Ramadan syarat akan nilai dimensi kehidupan. Salah satu yang kita sama-sama ketahui, Ramadan telah melatih kita, telah mendidik kita, telah menjadikan diri kita untuk senantiasa disiplin dalam berbagai macam menjalani aspek kehidupan ini. Di mana Ramadan sesungguhnya, karena ibadah Ramadan adalah sebuah ibadah yang pelaksanaannya itu kemudian tidak akan diketahui oleh siapapun, yang bahkan orang yang terdekat kita pun tidak akan mengetahui apakah kita sementara melaksanakan ibadah puasa atau tidak. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hikmah yang sesungguhnya di mana Ramadan telah melatih kita untuk senantiasa disiplin, senantiasa menanamkan sebuah keyakinan kita bahwa apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita lakukan, senantiasa terpantau dan senantiasa terlihat dan pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pemirsa Borero yang berbahagia, Ramadan juga telah mendidik kita untuk senantiasa merasa tenggang rasa, di mana pada siang hari kita tidak kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak makan, melaksanakan makan minum maupun melaksanakan hubungan suami istri ataupun hal lain yang membatalkan pada saat kita melaksanakan ibadah Ramadan, yang kemudian itu telah melatih kita. Sebuah pendidikan yang sangat penting bahwa Ramadan telah mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa turut merasakan seperti apa saudara-saudara kita, seperti apa keluarga kita yang tidak merasakan yang namanya kesejahteraan. Nah, Ramadan juga kemudian sangat luar biasa. Tadi seperti saya sampaikan dari awal bahwa terdapat berbagai macam nilai dan dimensi yang sesungguhnya apabila kita mempelajari dan khusus menjalankannya, insya Allah kemudian itu sangat kompleks. Ramadan telah mengajarkan kita untuk menata kehidupan dengan baik. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, saya sampaikan pada kesempatan ini. Dengan besar harapan kiranya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Seluruhnya, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini dengan sebaik-baiknya. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.